Halo teman-teman, apa kabar? Balik lagi di channel kesayangan kita. Nah, kali ini kita ada di salah satu lapangan lomba di daerah Mampang ya, Buncit, Perum Buncit, yaitu Taman Raja. Nah, ini nih teman-teman, ada yang unik di lapangan ini karena saat ini di lapangan ini dibangun apiari. Nah teman-teman, di apiari ini akhirnya jadi buat tontonan pengunjung atau kicomania yang ada di sini. Jadi dari tadi seru banget lihat kicomania yang hadir di sini yang lomba, tapi dia bisa menikmati pemandangan di apiari ini, dan burungnya emang baru jadi seminggu ini, dan burung juga baru ada dimasukin. Nah, ini kita tanya-tanya sama ininya, pemiliknya atau pengurusnya ya. Ini lihat nih, seru banget sore-sore nonton. Sore-sore nonton burung berseliweran di dalam kandang. Kita ngobrol nih langsung nih sama pengurusnya di sini sekaligus pemiliknya. Om, kenalin dong Om, dengan siapa nih Om? Subhan Om. Musuhan. Om, tujuannya ini apa sih Om yang dibikin api hari ini? Tujuannya? Biar kita tenang aja. Buat ngopi-ngopi enak. Buat menenangin pikiran. Udah itu doang. Kalau buat dijual enggak. Enggak ya? Enggak. Buat diternakin juga enggak. Udah itu aja. Nah, kenapa kepikiran bikin apiari ini? Kalau biasanya kan kalau orang ternak pakai kandang-kandang kotak ya kan, kandang ternak. Nah, ini kenapa apiari? Karena lagi rame nih apiari ini. Nah, udah lama. Dulu kan ini bekas kandang ular. Ular kita ada yang paling gede 7 meter ya. Nah, habis ular mati, kita udah males nih ngurusin reptil-reptil, males sudah. Hanya bikin kandang burung gitu. Gak ada ceritanya, jadinya cakep kayak gini awalnya sih iseng-iseng. Pengennya dari bambu awal-awalnya, sekarang jadinya cakep. Nah Om, apa aja burung yang udah dimasukin nih? Apaan ya? Baru dikit sih nih, baru kodang, cicak biru, terus apa sih ya? Berijingan ya? Berijing labu? Lagi ya? Jalan suren ya? Suren ada, mantenan, batik, keke keling. Wih, apalagi ya? Kelayongan ya? Iya, terus apa lagi? Mantenan ada. Baru pantas macam ya? Apalagi ya? Hiblek. Ini udah sepasang-sepasang atau baru satuan nih? Belum sepasang, baru satuan. Yang satuan? Yang sepasang, bigun sepasang. Oh. Belatik sepasang, terus sama apa? Cipo. Nah harapan apa? Habis berapa nih? Habis berapa? Kalau habis berapanya nggak tahu. Iya, kan proses dikit nggak tahu habis berapa. Malah jadi bagus ya. Nah, dan ukurannya berapa kali berapa nih? 9 x 3,70 meter, tingginya 4 meter. Wih seru ya. Nah, harapannya gimana sih Om? Harapan apa ini? Ya harapannya kedepannya gimana nih dengan adanya apiari ini? Harapannya apa? Buat meniru? Bukan sih. Buat apa ya harapan? Ya, biar seneng aja sih. Daripada hobi ke yang lain-lain yang nggak bermanfaat kan sayang. Kalau gini kan
kita kayak budidaya. Oh, gitu. Kalau harapan ada yang menyumbang. Oh. Apa? Kalau harapan ada yang menyumbang kan harapan. Oh iya. Dan tadi saya lihat kan ini tempatnya lomba ya, tempatnya tempat lomba juga ya kan. Dengan adanya apiar ini saya lihat tuh bikin nah bisa narik orang buat main burung di sini gitu juga sih. Biar lame ini gantangan. Nah, dan dia diperkenalkan juga ke kicauannya langsung ya. Karena saya lihat tadi kicomania pun yang lomba lihat apiari ini kayaknya tertarik pengen nyumbang gitu. Boleh boleh kalau mau nyumbang boleh. Nah teman-teman buat teman-teman yang mau nyumbang bisa langsung ke sini karena di sini burungnya baru terbatas baru belum dipas belum pasangan ya jadi kedepannya mungkin kalau ini proyek ini berhasil katanya ini kan masih luas juga bakal ditambahin lagi nambah lagi kan. Nah itu serunya lagi di sini emang tempatnya adem banget di bawah pohon gede. Ngawatirnya pohon gede ini nih ada apa tapi ya itu harapannya kata tadi bikin penangkaran ini supaya ya lebih enak dipandang aja om iya dan bisa melestarikan juga. Oke teman-teman sekian dulu obrolan kita sama om siapa Subhan om Subhan dari apa nih nama penangkaran Taman Raja nih Taman Raja ya iya. Dari penangkaran yang simple asik dan awalnya apa ya awalnya ya cuma iseng-iseng ternyata bagus banget nanti kita lihat videonya ya. Oke sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Tuh lihat teman-teman asik banget nih sore-sore sambil liatin burung liat kandang apiari nongkrong katanya bikin pikiran adem katanya walaupun nggak punya duit dan katanya kalau misalkan punya duit juga yang tebel kalau lihat apiari ini pengennya belanja terus karena lihat burung terbang ternyata katanya bikin mereka relax dan bikin mereka ya bisa melupakan permasalahan. Nah seru banget ya teman-teman. Dibikinnya tuh ada tamannya, ada taman, ada tamannya, rapi banget pengerjaannya tuh. Ada air mancurnya, kodangnya juga. Tuh. Ada apa? Jalak birunya apa? Bukan jalak biru. Ini tuh kodang di atas. Ini ciblek gunung. Ini kucing gunung ada mandi alak sih apa ya tuh ada ikannya juga loh dulunya ini tempat ular tempat reptil tempat buaya dan dia udah bosan si Om Subhan udah bosan akhirnya dia karena mungkin terinspirasi dari teman-teman juga yang sudah punya apiari duluan akhirnya dia memutuskan untuk membuat apiari ini juga dan ini juga apiari ini juga iseng-iseng juga ternyata malam mau jadi gede gini dan bagus artinya mau pakai bambu ternyata tuh kan ciblek gunung loncat-loncat dan ini ada cipo ini emang masih baru masih tahap cari referensi juga apa yang mau dimasukin di sini apa yang tapi rencananya burung ini ya tetap biar bisa berkembang biak di sini juga cuman kalau untuk konsepnya di sini konsepnya kayak taman tapi dikasih burung konsepnya rapi banget. Pohonnya masih ini tadi sih udah dikasih masukan juga untuk pohon-pohon bisa ditambah lagi jadi biar burung ini tambah nyaman karena kalau lihat sekarang ini burung masih bingung nih masih bingungnya dia masih takut sama orang lewat masih karena baru ya nih,
dan dia bingung untuk ngumpetnya karena masih terang ya, masih terang, masih kelihatan jelas. Tapi beberapa yang sudah perawatan si anteng, cuman yang baru-baru ini yang seru ini nih tamanya tuh, yang seru tamanya kok, seru tamanya ada ininya, karena kalau malam lebih seru, lebih enak lagi karena lihat pemandangannya, ada apa lampunya itu yang bikin enak ya. Ini lapangannya di sini tuh. Ini lapangannya dan ini aviarinya. Oke, jadi teman-teman, apa? Ya kalau nggak salah suruh ya. Ini kalau dulu tuh, nanti rencananya kalau ini sukses dia mau nambah lagi di sini. Bekas pulau-pulau, masih bagus.